Sebagai penyelenggara layanan telekomunikasi dengan jaringan terbesar di Indonesia, PT Telkom Indonesia memiliki berbagai strategi yang dapat mendukung tercapainya visi perusahaan, yaitu menjadi King of Digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang handal dan unggul. Setiap karyawan dituntut untuk menjadi manusia yang terbaik dan memiliki kualitas hidup menjadi pemimpin. Karyawan Telkom harus dalam keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap karyawan hidup produktif secara sosial dan ekonomis. PT Telkom Indonesia melalui Yayasan Kesehatan Telkom atau Yakes Telkom berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan pensiunan melalui berbagai pelayanan kesehatan hingga pembuatan aplikasi medical record atau MedTrack dalam jaringan mobile yang bisa diakses melalui smartphone Anda. Demi menjaga komitmen kami dalam melayani kesehatan pensiunan dan karyawan, Yakes Telkom kembali meluncurkan program baru, yaitu Wellness Assistant Program atau WAP. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan paripurna, yaitu sehat fisik, mental, dan sosial. Sistem deteksi dini sebagai upaya pencegahan adanya kendala kesehatan fisik dan mental yang berat. Program WAP akan membantu seluruh karyawan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta produktivitas dalam bekerja. Program ini merupakan program yang terintegrasi antara kesehatan fisik, mental, dan sosial atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, sehingga selaras dengan konsep paradigma sehat, yaitu pola spiritual, pola makan, pola aktivitas, dan pola pikir yang dijalankan secara menyeluruh. Ruang lingkup Wellness Assistant Program atau WAP meliputi preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Preventif atau promotif yaitu mencegah terjadinya gangguan fisik atau psikologis. Kegiatannya antara lain, medical check-up secara periodik, deteksi dini kanker, psikoedukasi kelompok, kampanye sehat, pelatihan stress management di unit kerja atau klub kesehatan pensiunan, seminar kesehatan mental, body system. Kuratif, yaitu melakukan intervensi medis untuk membantu karyawan pulih dari kendala fisik atau psikologis. Program kuratif antara lain, medical check-up rutin, pengobatan pribadi terstruktur, pendampingan pengobatan, counseling, psikoterapi, motivational interviewing. Rehabilitatif, yaitu optimalisasi fungsi individu agar dapat berperan dan beraktivitas secara optimal, walau dengan gangguan fisik dan atau psikologis yang menetap. Kegiatan program rehabilitatif antara lain, pain management, counseling, psikoterapi, pengobatan pribadi atau fisik terstruktur. Melalui lingkup program tersebut, Wellness Assistant Program menjadi sistem deteksi dini untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan mental dan fisik serta mengurangi tingkah laku yang berisiko terhadap kesehatan. Wellness Assistant Program merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Telkom untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan paripurna dan kualitas hidup karyawan dan pensiunan Telkom. Yakes Telkom senantiasa berupaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain melalui penyediaan aplikasi mobile Ring Memo atau ringkasan medical dan sarana fitness center yang lengkap. Kenyamanan dan kepuasan karyawan dalam bekerja yang sejalan dengan peningkatan kualitas hidup adalah dukungan terbaik untuk tercapainya visi perusahaan. Mari berkembang dan maju bersama PT Telkom Indonesia.